day is long. Olga yang populer di pentas hiburan tanah air ini dikenal karena kerap mengisi acara-acara di televisi. Olga mengawali karirnya dalam film Lenong Bocah. Olga kemudian memulai seni peran di sebuah sanggar bernama Ananda. Tahun 2008, Olga resmi menjadi presenter acara musik di salah satu stasiun televisi Indonesia. Sejak saat itu, kepopulerannya mulai meningkat. Gaya humoris yang ditampilkan membuat dia digandrungi banyak penggemar. Seperti yang dikutip dari beberapa sumber, Olga Syahputra telah membintangi 10 judul film layar lebar. Selain itu, artis kelahiran 8 Februari 32 tahun silam itu juga bermain